Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hakikatnya hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan sementara. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia ini, bukan? Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia. Lalu jika berakhirnya kehidupan di dunia, bagaimana nasib umat manusia selanjutnya? Kamu akan mengetahui jawabannya dengan melanjutkan video ini. Video ini menggambarkan tentang dahsyatnya peristiwa ketika berakhirnya alam semesta ini. Jelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap ilahi. Tidak hanya manusia mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Dari video yang kita simak bersama tadi, dapat kita pahami bahwa dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Maka pengertian dari hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah SWT. Hari akhir, jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.